banget loh dijamu di rumah ayah sama ibu loh. Makasih ya ayah ibu ya. Iya, aku benar-benar senang kamu bisa datang. Enggak lah, aku yang makasih. Kak Ayu. Berita sosial media kali ini lagi diramaikan dengan pemberitaan Ayu Ting Ting marah-marah di sosial media Atta Halilintar karena netizen menilai Ayu Ting Ting sedang menggoda Atta Halilintar hingga membuat Ayu Ting Ting marah. Dirinya langsung berkomentar, "Tak pandang bulu." Ayu Ting Ting langsung marah-marah di sosial media Atta Halilintar meluapkan kekesalannya. Beberapa kali kolaborasi Ayu Ting Ting dengan Atta Halilintar membuat Ayu Ting Ting dekat dengan Atta Halilintar, namun dekatnya itu sebatas kakak dan adik atau sebatas rekan kerja. Di mata netizen tentunya ada yang berpandangan lain. Saat Ayu Ting Ting mengomentari di sosial media Atta Halilintar, langsung diserbu kalau Ayu Ting Ting disebut lagi ngerayu Atta Halilintar dan akan merebut Atta Halilintar dari Aurel. Berkomentar di sosial media Atta Halilintar, Ayu Ting Ting yang dikomentari banyak netizen hingga membuat dirinya kesal dan mengungkapkan kekesalannya. Ditanggapi oleh Atta Halilintar yang meminta maaf atas netizen-netizennya yang mendukung dirinya dan menjelekkan Ayu Ting Ting. Beberapa komentar netizen yang menyebutkan kalau Ayu Ting Ting akan merebut Atta Halilintar ini yang membuat Ayu Ting Ting kesal di sosial media langsung menyebutkan Ayu Ting Ting akan merebut Atta Halilintar. Guys, kita olahraga guys. Hey, kalian yang kemarin tuh benar-benar wisata kuliner ya, sekarang wisata olahraga juga. Lihat dia lagi semangat banget. Ayo. Beberapa kali kolaborasi dalam channel YouTube, Ayu Ting Ting dengan Atta Halilintar memang dekat. Namun Ayu Ting Ting menyebutkan kalau dekat dirinya dengan Atta Halilintar sebatas adik dan kakak. Ayu Ting Ting pun mengungkapkan dirinya tak akan mungkin berpacaran dengan jauh umur di bawah dirinya karena dirinya punya Bilqis, harus memikirkan itu. Kesal dituduhkan yang macam-macam, Ayu Ting Ting nampaknya selalu salah di mata netizen. Ayu Ting Ting pun kesal akhirnya mengungkapkan kekesalannya. Komentar kemarahan Ayu Ting Ting di sosial media pribadi Atta juga makin jadi heboh dan Atta pun sempat meminta maaf kepada Ayu Ting Ting karena tak menyangka penggemarnya begitu. Ayu Ting Ting mengerti kalau Atta Halilintar memang sudah bertunangan dengan Aurel, bahkan Ayu Ting Ting pun mendoakan Aurel dengan Atta Halilintar secepatnya kepelaminan. Tak mengerti kenapa netizen berbuat seperti itu kepada dirinya, bahkan menuduhkan yang aneh-aneh hingga akan merebut Atta Halilintar dari Aurel. Oke guys, kita senang bermalam minggu. Tapi naik mobil oldies, mobil tua. Awas yang awas. Sama Habibi, Allah. Masya Allah. Banget. Masya Allah. Gila. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.